semangat terus ke depan. Ampun, terima kasih. Ada tenang aja. Tolong bener. Mau di dalam berjerot silahkan. Cantik ini ketua pantok kita ya. Sedot ya. Jangan lupa kita di sini kebersamaan, perang pangan demi padak pak kita. Bisa. Sedot. Iya dong. Sedot. Sedot. Siap. Makasih atas jamuannya dan tempat ada perang pangan. Perang pangan nih pokoknya mah jalannya sedap ya. Sedap ya, cuma ini jos. Oke. Oke, disut lagi bagi besar kita. Marung pada jauh kan ya. Ini ya Tester kita ini lurah. Berada di Padepokan Bina Kumai lagi mengadakan santunan anak yatim dan panti jompo. Cekidot. Di hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara ini yang diberi tema dengan santunan anak yatim dan janda. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba tabi'in serta kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, para kasepuhan, para hujjaj, para asatir, wabil khusus Al Ustaz Ule Pramuji Arga Jaya Kelana atau biasa kita sapa dengan Bang Ali Paparang Pangan selaku pimpinan Pondok Pesantren At-Taubah dan juga pimpinan Padepokan Buriyang Beraja Kumpai, wabillahi khusus kepada Wataju selaku sesepuh atau penasehat dari Paguyuban Budak Pandeglang beserta anggotanya yang alhamdulillah telah selamat di perjalanannya menuju tempat yang mulia ini. Dan kami ucapkan terima kasih yang sangat besar bagi seluruh anggota dan pengurus Padepa yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir di tempat yang mulia ini di acara santunan anak yatim dan janda. Menariknya ini, Wak, kita ini
Jandanya janda betulan ini, Pak. Bukan janda bolong itu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan acara ini bisa rutin dilaksanakan tiap tahunnya, dan juga bukan hanya perwakilan saja nantinya di pertemuan selanjutnya, melainkan seluruh anggota Padakpa bisa bersilaturahmi bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit info untuk para tamu undangan, para ibu, para bapak yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Jadi, acara santunan anak yatim dan janda ini diinisiasi oleh komunitas Padakpa dan juga bekerja sama dengan Ustadz Ule yang alhamdulillah sudah bersedia menyediakan tempat yang nyaman sehingga acara ini bisa dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, berdirinya saya di sini diberikan amanat, diberikan mandat untuk menjadi pembawa acara pada hari ini. Maka izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga istighosah, yang keempat penampilan seni atraksi padepokan Buriyang Beraja Kumpai, yang kelima acara inti yaitu santunan anak yatim dan janda, dan yang keenam penutup sekaligus doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila qadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa bertemu bertatap muka, berkumpul bertatap wajah dalam suatu acara yaitu santunan yatim piatu dan para janda-janda. Ada janda muda ya, Bu? Banyak, Pak. Itu selamat sama kami ya. Yang muda. Selawat dan salam itu tetap atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah bulan ini pun bertepatan dengan bulan Isra dan Mi'raj, di mana salah satu kaidah Isra dan Mi'raj adalah perintah kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat yang alhamdulillah cuman dikasih keringanan 5 waktu. Andaikan 50 waktu, Pak, gempor. Kita perlu merendah pamajikan. Alhamdulillah. Yang terhormat dan kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh pondok pesantren At-Taubah dan padepokan Buriyang Beraja Kumpai, yaitu Bapak Ali atau alias Paparang Pangan, entah nama apa Paparang Pangan itu, saya pun bingung. Yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih yang telah menyediakan tempat serta menyambut acara ini yang saya anggap sangat luar biasa, Pak. Di tempat ini, tempat yang penuh dengan kedamaian, saya rasa walaupun jalan mungkin ini bukan jalan Paneglang ya. Mungkin tak masuk Paneglang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pondok pesantren ini, insya Allah jalan ke sini diperbaiki supaya terlupating tukang tambal ban. Kami sekaligus dari Paguyuban Putra Pandeglang atau Padakpa sedikit memperkenalkan, Pak, Bu, apa itu Padakpa. Padakpa itu adalah sekumpulan dari kami yang diantaranya mungkin suka bersosial, mudah-mudahan ada rezeki, amin.
dari sekumpulan ini bukan termasuk salah satu karyawan di pemerintahan, tapi bermacam-macam, Pak. Ada yang dari pemerintahan, ada yang kuli, ada tukang ojek, ada tukang macul seperti saya. Jadi berbagai macam berbagai macam aktivitas, maka kami bersatu mengadakan satu paguyuban, yaitu paguyuban budak Paneglang. Walaupun di dalamnya ada juga yang bukan orang Paneglang, tapi alhamdulillah berjiwa sosial. Mudah-mudahan, kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pada adik-adik yang sudah yatim piatu ya, khususnya sama saya pun yatim piatu deh, nggak punya bapak, nggak punya ibu, istri pun cuma satu. Mudah-mudahan mohon doa kepada seluruh para kesepuhan, para ibu-ibu, mudah-mudahan kami selalu diberikan rezeki dan kesehatan, mudah-mudahan terus bisa membantu dan menggerakkan kembali sosial-sosial yang ada di Paneglang. Bukan kami mampu, Pak Bu, tapi menyisihkan sedikit rezeki dari hasil, baik dari cangkul, dari pabrik, dari perusahaan, dari pemerintahan, kami kumpulkan 1.000, 2.000, mudah-mudahan. Jadi jangan dilihat besar kecilnya, tapi keikhlasan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami terus kesehatan hingga bisa terus bersosial dalam membangun dan membantu masyarakat Paneglang, alhamdulillah. Jadi bukan santunan aja, alhamdulillah rumah bedah rumah telah kami laksanakan, juga kejadian-kejadian bencana alam, baik tsunami ini itu, alhamdulillah kami pun tetap mudah-mudahan selalu terdepan. Jadi sekali lagi, mungkin tidak panjang lebar, tapi kepanjangan. Terima kasih kepada pimpinan Ponpes dan keluarga besar Persaudaraan Padepokan Hikmah Banten yang telah menyambut keluarga besar Padakpa untuk melaksanakan santunan di tempat ini. Apabila ada kekurangan, keterlambatan dari kami, mohon dimaaf dan dimaklum. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Wataju selaku kesepuhan dari komunitas Padakpa yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ion selaku guru sekaligus sesepuh dari Kampung Cibogo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan juga kepada
Ustaz Ion selaku sesepu Kampung Cibogo yang telah memberikan sepatah dua patah katanya. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kule Pramuja Argajaya Kelana atau Bang Ali Paparan Pangan selaku Kepala Pengurus Padepokan Duriang Braja Kumpai dan juga Kepala Pengurus Pondok Pesantren At-Taubah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Siapin batu besok biar nama terjaga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sahibul Qawmah wal Ijajah wal Ijabah wal Barakah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah jadallah sifatullah wajadallah afqarullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salamu qawla mirabi rahim salamu qawla mirabi rahim wamtajul yawm ayuhal mujirun alhamdulillahi rabbil alamin wabinasta'ina la umari dunia wajim wa'ala li wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akrimni bi husni salati wa nazamati hatta man sami'a qira'ati yataqallabu fi qalbi wa in kana qasya qalbi ilahi akrimni bi rizqi halali min haythu la tasim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pertama simple bados nyuwun hapun teng kasareana pengen tentang ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, lila antasana dikatakan harap di maklum bahasana tadi paparan pangan. Alhamdulillah nunggu simpli pada si hormati yaitu yang sesepuh orang sadaya Bapak Edi atau Abah Edi yang mana beliau selalu mensupport kami di sini sebagai anak-anak didiknya. Yang kedua, terima kasih juga untuk sesepuh kita yakni Buat Tajuk ya, alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya ke sini. Yang ketiga, salam hormat buat guru saya yakni Ustaz Dion dan Ustaz Suwana dan Bapak RT maupun PRT alhamdulillah. Yang selanjutnya untuk semuanya jamaah muslimin muslimat wal mukminin muslimat mobil khusus panitia paguyuban atau yang dinamakan dengan partisipan ya pada alhamdulillah salam hormat simpri pada semua panjang lebar nyarios dikarenakan alhamdulillah tadi kubes sesepuhan terus di cerios ke ibunya dikarenakan besi kasar tenang doing besi puja karunya ibu-ibu terlebih pengen sembuhnya tepinya oh tepi ayat jauh pakai helm alhamdulillah ya. Apunten itu. Saya ketuk pesan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kuliah Pramuja Argajaya Kelana yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan kepada kita semua di acara hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu acara istighosah ya. Untuk istighosah ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ion selaku sesepuh Kampung Cibogo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullah.
Allahumma
Dan istiwa ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita dan hari ini telah terlaksana sebuah acara santunan anak yatim piatu dan juga para janda. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan makan bersama, ya kita akan makan bersama. Jadi untuk para ibu, para bapak dipersilakan untuk dicicipi hidangan yang telah kami sediakan. Era di dia menya.
Sahabat Padepokan Guriang Beraja Kumpai, ini Mang Empe lagi dikelumunin sama para janda-janda, ya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurilah. Kali ini kita makan bersama ya. Jadi silakan yang sudah dapat makanannya silakan dicicipi ya. Halo, halo, guys. Lancar, lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, alhamdulillah kita beres istighosa dengan makan bareng. Tuh, lihat, sedot, cekedot. Bos ini. Nanti aja. Saya tadi di mama lihat di puasa. Teman lewat. Lewat. Pemirsa, kami akan mengadakan ekstraksi seni ya, sembari menikmati. Cek, cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini, bapak-bapak yang ada dan dari pesatku, bapak-bapak, Pak Gubernur dan bapak kalian, kami akan mengadakan ekstraksi ya, sembari makan-makan ya. Oke, adil. Satu, dua, tiga, lanjut. Mana yang selama ya? Hai. Jaga ki. Siap. Pan. Ki.
Jaga, siap jaga. 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 Emang jaga nong ya, sing ralagak tuh bertarungnya, dendet. Ayo tadi kami sedikit atraksi ya. Terima kasih. Netralisir Ki. Ajib, masya Allah. Terang pangan. Pencet Ki. Ki. Pencet. Tanpa bimbingan sebelum ini, kami mencoba. Untuk yang pertama dari Kampung Pabuaran, yang pertama Ibu Emma. Ya, Kampung Pabuaran, Ibu Emma, Satna, Arnati. Ya, Ibu Emma. Eh, itu cepetan tuh. Dari Kampung Pabuaran ini ya. Pabuan. Dari Kampung Pabuaran, Ibu Emma, Satna. Terus ada Arnati. Maaf ini ya, enggak saya panggil ibu nih, soalnya saya enggak tahu mana ibu bahasa ulu. Ada yang muda ya, gitu. Terus Ariyati. Ariyati, Ma. Arnati tadi Arnati, sekarang Ariyati. Terus Sumi. Udah Sumi? Enon, Ibu Enon. Enon, iya. Mantap. Ibu Iwan yang Kampung Pabuaran, Apipah Kampung Pabuaran, silakan yang udah tadi dipanggil baru kembali ya, kalau dapat santunannya. Apipah udah? Elis, Kampung Pabuaran, masih Kampung Pabuaran, Elis. Dimas, Kampung Pabuaran, Dimas ada? Apa diwakili Dimas? Oh, diwakili ya Dimas. Dan Ajis Kampung Pabuaran. Nah, untuk Kampung Pabuaran sudah selesai ya. Nah, sekarang beralih ke Kampung Kadu Calangka. Nih, untuk masyarakat. Untuk Kampung Kadu Calangka ya. Ibu Mulia. Kadu Calangka, Ibu Mulia. Ibu Usi, Kadu Calangka, Ibu Usi. Susi ternyata bukan ibu ya. Maaf. Ibu Rusinya. Orang Rusinya mana? Oh Neng. Oh maaf. Rusinya ada ya. Dian.
masih kami calonkan Rian. Rian ada? Rian ini? Rian. Perwakilannya ada? Ada. Rian, ada Rianti. Rianti. Fokus nih ya untuk orang tadi Calangka nih, biar bisa dipercepat gitu ya. Rianti udah ya, Iim. Iim. Panitia yang bertugas harap melihat ya, mungkin ada yang udah sepuluhnya gitu ya, nggak ada waktu jalan atau dapat berdiri gitu ya, bisa dianterin aja ke tempat duduknya. Ibu Kasta Muda susah, masih di toilet ya, Ibu Arunia tadi Calangka ada itu sana, Ibu sana, ada Ibu sana atau ada Ibu sana ini, ini ya Sofian. Halo pemirsa, saya lagi bersama penasehat ya, penasehat kita atau warga besar paguyuban Pendapa ya. Ini beliau sangat masih muda ya. Ya rencana pengen punya dua istri, enggak bercanda. Langsung di shoot aja. Shoot acara kita ini ya. Tadi Calangka ada ya. Ada. Arifin. Masih kami Calangka, Arifin. Arifin Sahrul. Tadi Calangka, Sahrul Guruwati. Oning. Tadi Calangka, Ibu Oning. Tos kenging mak. Oh, alhamdulillah mak ya. Amin. Alhamdulillah tampil panjang umur. Atur nuhun ya kasepnya. Amin sami mak. Duha. Duha. Tadi Calangka ada? Tidak ada. Oh iya, Paku. Sumpah. Oh, itu Pak. Ya. Paku. Tidak ada ini. Ini tolong ya. Tolong. Ibu tolong. Ya. Ya, saya mohon maaf ya untuk ibu-ibu dan adik-adik yang namanya belum tercatat gitu ya. Selalu tadi panitia juga nyatetnya pas udah rahi gitu ya. Ya. Udah nih kata Calangka nih. Udah ya, sekarang Kampung Babakan ya. Ya. Oni, Kampung Babakan, Oni. Pada pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami lagi runding, lagi sedot, perang pangan, lagi nyantai. Alhamdulillah di sana lagi berbagi sesuatu kenikmatan. Oke, ini ustaz kita ya, ustaz. Anau. Ustaz Awang Sedot atau apa namanya? Coba ya seperti itu. Ini insyaallah pokoknya aman. Ini juga ada jubir kita atau mana? Ya, wow. Ustaz kita juga alhamdulillah ini ada sedot juga sedot juga pokoknya parang pangan ini ketua kita pokoknya ngopi ke dia yo. Dan tidak bosan kita doakan semoga khususnya komunitas Padakpa dan juga Ustaz Eli selaku Ustaz Bule selaku tuan rumah dari acara hari ini diberikan umur yang panjang, amin. Diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, amin. Diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani,
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga acara pada hari ini selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi aja. Tembang-tembang jangan.